Paip Indah Water Consortium IWK yang bermasalah dipercayai menjadi punca kejadian lubang besar hingga menyebabkan longkang pecah di Kampung Kerinci dua hari lalu. Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa berkata tindakan segera telah diambil dan masalah di kawasan itu dijangka dapat diselesaikan dalam tempoh 3 minggu. Kita dah lihat bagaimana keadaannya dan saya telah juga dimaklumkan berlakunya insiden ini disebabkan ada pipe IWK yang ke dalam lagi ada bermasalah dan menyebabkan tanah di sekitar kawasan ini dia agak rapuh sehingga menyebabkan berlaku insiden ini dan drainage itu dia pecah ya. Jadi ini akan diambil tindakan segera oleh pihak DBKL dan juga pihak-pihak yang berwajib untuk kita memastikan akhirnya pipe ini diperbaiki dengan secepat mungkin dan juga yang paling utama pipe IWK itu perlu diperbaiki dahulu dan kemudiannya di kawasan yang sekitarnya lah. Beliau berkata demikian selepas meninjau lokasi kejadian petang tadi yang terletak kira-kira 500 meter dari loji IWK Pantai Dalam. Turut sama dalam tinjauan tadi, Menteri Komunikasi merangkap Ahli Parlimen Lembah Pantai Fahmi Fazil. Dr. Zaliha berkata banyak pembangunan di Kuala Lumpur sudah berusia lebih 30 tahun. Justeru pihaknya akan melakukan semakan integriti terutama sistem saliran di ibu negara. Beliau dalam pada itu menegaskan keadaan di Kuala Lumpur masih selamat dan orang ramai tidak perlu terlalu khawatir.